Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggambar dua dimensi menggunakan AutoCAD, yaitu menggambar yang diberikan dosen saya itu Pak Hugo Helmiawan. Gambar seperti ini dengan dua dimensi. Langsung masuk ke AutoCAD-nya. Nah, setelah itu kita stop. Sini kita sama-sama menggambar lingkaran sebesar 60 dan 30. Ini sebesar 30 meter yang di top. Kemudian kita gambar sebesar 15. Kemudian kita tarik garis sebesar 1 meter, kemudian kembali sebesar 16 meter. Kemudian setelah itu kita gambar lagi. Ini sebesar 7 meter, sebesar 20 dan enter sebesar 15. Kemudian setelah itu kita buat garis bantu dari atas ini. Itu kita trim. Ingat kita trim. Enter, kemudian kita tarik garis lain dari titik produk sini ke titik ini, mulai ke sketch, kemudian kita tarik garis dari titik sini. Setelah itu kita mirror. Kemudian kita setelah itu kita tinggal hubungkan titik ini ke titik ini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Enter. Kemudian ini ke titik. Itu kita trim. Kita trim. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi dari titik sini sebesar 71. Enter. Ini kembali sebesar 16. Nah, setelah itu kita tidak usah menggambar lagi seperti ini, tapi kita mirror atau dan enter dari titik sini. Nah, untuk gambar atasnya sudah selesai. Saatnya kita gambar samping itu seperti ini. Kita tinggal taruh garis dari titik sini ke bawah sebesar 100. Terserah mau berapa, yang penting dia tidak bersentuhan dengan gambar yang dikasih.
Yang di sini tuh dari ujung. Garisnya 100. Setelah itu gambar ke samping ini sekitar 82. Dan escape. Setelah itu kita trim. Gambar ini kita trim. Di sini kita trim. Setelah itu kita lain. Nah, ini tinggal sesuai aja. Tingginya tuh sebesar 15. Ini 15 meter. Kemudian ke kanan sebesar 5. Sebesar 5. Yang sebesar 45. Kemudian ke bawah sebesar 5. Sebesar 5. Untuk naiknya itu sebesar 20. Ini salah ini. Dari titik sini. Garis. Yang naik sebesar 25 meter, kemudian ke samping sebesar 60 meter. Ke bawah itu ini seperti ini. Ini solusi. Kemudian escape. Untuk garis ininya itu kelas ya. Ini sebesar 45 R ke bawah sebesar 5, ini sebesar 5. Yang pasien setelah itu lebih untuk di samping itu sebesar ini tinggal ngikutin dari sini itu sebesar 40. Bisa 60. Apa itu? Mungkin 60. Ya. Untuk tingginya itu sebesar 40. Ini sebesar 60.
Kemudian escape. Setelah membuat lingkaran, yang 60 kita bagi. Kita bagi garis. Untuk garisnya itu ini sebesar 20. Ini kita garis sebesar 15. Ini kita tarik garis 5. Kita sebesar 5. Dan kita tarik garis sebesar 30. Di samping 5. Mungkin itu mari lo mari setelah itu kita tinggal trim. Oh, setelah itu kita fillet jari-jarinya. Enter sebesar ini, sebesar jari-jarinya sebesar di 2,5. Kita pilih sebesar 2. Oke, selesai. Kemudian kita tinggal memberikan garis buku. Sebesar 30. Kemudian ini sebesar 60. Gambarnya ini. Oke, kita tinggal buat garis putus-putus. Terima kasih.
Kemudian kita tinggal print. Kemudian ini selesai. Coba dimensi. Proses 60.
Mungkin cukup sekian dari sini. Sebelumnya meminta bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.